Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Di sini saya akan memberikan info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka, maupun para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya, agar kita selaku para fans bisa silaturahmi satu dengan yang lain. Dan sinetron Ikatan Cinta juga akan diperpanjang lagi per episodenya. Di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Kabar terbaru hari ini, di mana Arya Saloka buat mama lupa diri. Lawan acting Amanda Manopo ini jadi sasaran hujatan. Arya Saloka mendadak jadi sasaran hujatan alias dapat teguran keras dari salah satu keluarga penggemar sinetron Ikatan Cinta. Bahkan Arya Saloka disebut-sebut mengganggu rumah tangga banyak dengan aktingnya di sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Akting Arya Saloka dan Amanda Manopo disebut-sebut membuat fans setia lupa diri. Apalagi sosok Aldibara yang diperankan Arya Saloka membuat para fans setianya benar-benar jatuh cinta. Terbuai dengan akting Arya Saloka saat memerankan Aldibara bersamaan Amanda Manopo membuat banyak mama penggemar sinetron Ikatan Cinta baper parah. Karena hal itu diduga banyak suami-suami yang protes ke istri-istrinya disebut lebih kenal dengan Aldibara ketimbang suaminya sendiri. Pengakuan terbaru Amanda Manopo hingga dikaitkan di sinetron Ikatan Cinta. Kabar Amanda Manopo keluar dari sinetron Ikatan Cinta tengah jadi perbincangan di jagat media maya lantaran sosok Amanda Manopo sudah melekat di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan sinetron Ikatan Cinta membuat nama Amanda Manopo, bahkan nama Arya Saloka bisa memenangkan kategori sinetron terbaik. Bahkan dua aktor tersebut sering dijodoh-jodohkan oleh para penggemarnya. Selain itu juga di media sosial juga beredar foto Amanda Manopo bersama para kru sinetron Ikatan Cinta sedang menangis melihat sosok Amanda Manopo yang akan ditinggalkan. Para penggemar tak hanya para fans membuat kecewa lantaran Amanda Manopo hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Apakah rencana Amanda Manopo kedepannya? Kita ikuti terus saja. Kata netizen dan para penggemar, tega banget Amanda Manopo, bahkan trending topik di media sosial. Pada episode terakhir Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin berceritakan meninggal dunia. Apakah sosok Andin itu akan meninggal dunia atau hanya sekedar hilang jejak saja, seperti kisah Arya Saloka yang saat itu pesawatnya meledak dan dinyatakan hilang. Akan tetapi pada episode-episode hari ini Arya Saloka ditemukan dengan keadaan sadar dan bisa berkembali lagi di sinetron Ikatan Cinta bareng Amanda Manopo. Akankah kejadian ini akan terulang lagi kepada sosok Amanda Manopo yang di sinetron Ikatan Cinta dinyatakan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan? Dan pada akhirnya season 2 ini Amanda Manopo akan kembali lagi bersama Arya Saloka dan ditemukan dengan keadaan selamat. Kita simak terus dan berita hari ini, di mana rencana Amanda Manopo kedepannya akan membuat evaluasi mengenai dirinya yang saat ini masih saja digandrungi oleh para penggemarnya, bahkan ditunggu-tunggu sinetron terbaru Amanda Manopo. Heboh,
lagi-lagi Amanda Manopo saat diwawancara di awak media mengaku kalau Arya Saloka hanyalah sebatas rekan kerja saja hanya di sinetron Ikatan Cinta. Kini kekisruhan tersebut menjalar ke berbagai unsur media yang lain. Pasalnya, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang hanya sebatas rekan kerja saja. Akan tetapi di sisi lain, para penggemar sinetron Ikatan Cinta bahkan fans Amanda Manopo dan Arya Saloka menginginkan Arya Saloka dan Amanda Manopo bersatu di dunia nyata. Akan tetapi hal itu mustahil. Di sisi lain juga, Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri. Sedangkan Amanda Manopo masih single, wajar saja para fans menjodohkan keduanya. Di sisi lain, Amanda sedang single. Komentar miring tersebut itu pun membuat warganet marah karena sikap Amanda Manopo yang mengabaikan Arya Saloka. Pendapat Amanda Manopo itu cukup benar, karena Amanda Manopo tidak mau dituding menjadi pelakor dalam rumah tangga orang lain. Oke sahabat, hanya itu saja yang bisa saya berikan info terbaru, terupdate dan terpercaya seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Semoga kalian terhibur dengan isi video ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.